Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channelnya Ternia ya. Di kesempatan kali ini lagi pengen bolu nih teman-teman. Mau coba bikin bolu energen kurma ya. Ini bahan-bahannya tepung terigu sebanyak 6 sendok ya, sendok makan. Terus ada baking powder, baking soda. Terus ada susu, ini menggunakan 3,5 sendok makan, 2 telur, 2 bungkus itu ya energen kurma. Terus ada ini apa, minyak 6 sendok, air juga nanti 6 sendok ya, itu sama gula putih 6 sendok juga. Nah untuk pertama-tama, nah kita siapin wadah, terus kita ini dulu telurnya. Di mixer ya teman-teman, pakai garpu aja. Ini 6 sendok ya. Kalau misalnya kalian seneng manis ya terserah ya. Yang penting ini lah. Gak perlu lama-lama, yang penting larut aja gulanya ya teman-teman. Kita masukin tepung terigunya ya, sama baking soda, sama ininya, baking powder. Bikin air ini 6 sendok. Kita masukin susu. Wangi kurmanya tuh segar banget ya teman-teman. Sangat wangi. Kita tambahkan minyak. Siapin dulu loyang ya teman-teman. Nah udah disiapin loyang yang udah dikasih mentega sama tepung terigu ya. Kita masukin. Kegedean deh adanya ini ya teman-teman, gak apa-apa lah. Jadinya mau di magicom tapi gak jadi teman-teman, gak masuk ya. Udah deh, tinggal kita kukus ya. Nah, kita taruh di atas itu. Tinggal kita tutup ini selama 30 atau 40 menit ya. Udah 20 menit guys, pengen lihat
udah mengembang dengan cantik, guys. Kita tunggu sampai matang ya. Saya tutup lagi. 35 menit, teman-teman. Dan bolunya mengembang sempurna, cuman aduh dingrek ini teh kumaha. Tadi pas ditaruhnya kan enggak diratain lagi. Alhamdulillah tuh udah matang, teman-teman. Saya angkat dia hasilnya, teman-teman. Tadi pas naruhnya kan agak ini ya, enggak di soalnya itunya ada kaitannya jadi susah masukinnya, enggak saya ratain lagi, teman-teman. Jadi jinjet nih. Kita coba potong kuenya. Wanginya, masya Allah, wangi kurmanya enak banget. Gak apa-apalah ya, yang penting mah enak saja. Seperti ini bolunya. Masih hangat, teman-teman. Rasanya enak sekali. Pokoknya berhasil deh buat bolunya enak. Apalagi kalau di tadi diratain ya, jadi mengembangnya rata gitu, ini enggak rata. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih udah menonton.